Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Insomnia Project. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mengubah warna gelembung chat WhatsApp menjadi warna-warni. Bisa kalian lihat? Pada umumnya, gelembung chat WhatsApp itu berwarna putih untuk orang yang chat dan hijau untuk chat yang kita balas. Dan kita akan mengubahnya menjadi warna apapun yang kita inginkan. Tapi sebelum ke tutorial, seperti biasa, saya mempersilahkan kepada kalian untuk men-subscribe channel ini, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita ke tutorial lengkapnya, yuk. Pertama, silakan kalian buka aplikasi WhatsApp, kemudian masuk ke menu chat atau beranda WhatsApp, dan kalian pilih titik 3 di kanan atas. Oh iya. Dan kali ini saya menggunakan WhatsApp Mood. Jadi, jika kalian menggunakan WhatsApp dari Play Store, silakan kalian uninstall dan download aplikasi WhatsApp seperti ini di deskripsi di bawah. Tenang kok, aplikasi ini aman dan terkendali. Tidak akan ada dampak apapun. Oke, jika sudah terdownload. Sorry guys, apa lagi saya? Kalian pilih titik 3 di kanan atas, yang ini. Kemudian pilih Fuad Mood yang paling atas. Ini merupakan customize dari WhatsApp modifikasi. Jadi kalian bisa modifikasi WhatsApp sesuai selera di sini. Kemudian kalian masuk ke layar percakapan. Yang ini. Kalian klik layar percakapan dan pilih warna. Oke, kita sudah masuk di pengaturan warna. Kita scroll ke bawah dan kita pilih 3.1.11, yaitu warna gelembung kanan. Artinya kalau kanan itu chat balasan dari kita, jadi tulisan yang atau gelembung yang kita buat teksnya itu gelembungnya mau warna apa, kita klik dan silakan sesuaikan warna untuk gelembung chat dari kalian. Silakan, saya ingin membuat gelembung berwarna biru untuk chat dari saya. Kita geserkan untuk posisi ininya, warnanya di sebelah mana, birunya akan di sini. Oke, sip. Jika sudah, pilih warna baru di bawah. Oke, kemudian kita scroll lagi ke bawah dan kita pilih warna gelembung kiri, artinya chat dari balasan orang lain. Kita pilih titik 3.1.14, kita klik dan kita gunakan warna merah kali ya, atau pink ini. Oke, kita gunakan warna merah, pilih lagi warna baru. Sip. Jika sudah, kalian kembali dan WhatsApp akan merefresh sebentar untuk menyesuaikan warnanya. Oke, sudah di refresh dan kita coba buka chat grup dulu. Oke, chat grup warnanya sudah biru dan merah. Begitupun dengan chat personal seperti ini. Namun agak-agak kelihatannya untuk cara mengubah font di WhatsApp, warna font bisa kalian lihat di video di deskripsi di bawah untuk cara mengubah warna fontnya. Oke, mungkin demikian untuk tutorial cara merubah gelembung dulu. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Dislike saja jika tidak suka. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Hiduplah dan bahagia.